Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala melantik sebanyak 744 praja IPDN di Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa pagi. Dalam sambutannya, JK berharap para pamong praja muda tersebut mengabdi dan mau ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia. Bertempat di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Wakil Presiden Yusuf Kala melantik praja IPDN yang telah lulus di wisuda. Wakil Presiden Yusuf Kala menyematkan pangkat pada perwakilan praja sebagai tanda pamong praja muda siap mengabdikan diri sebagai ASN. Dalam pidatonya, JK menegaskan bahwa praja yang telah dilantik tidak akan kembali ke kampung halaman masing-masing, namun akan disebar ke seluruh pelosok NKRI. Di samping itu menjalankan janji Anda, itikad Anda untuk membangun bangsa ini. Anda akan menjadi pemimpin wilayah dan masyarakat. Masyarakat pada dewasa ini adalah masyarakat yang lebih terbuka, lebih berpendidikan, lebih mendapat informasi, dan tentu mempunyai kebutuhan yang makin berkembang. Anda mempunyai tugas yang beragam, ditugaskan di wilayah-wilayah yang tentu belum Anda kenal sepenuhnya. Anda tentu kita harapkan tidak lagi menjadi siswa yang tentu mementingkan kepentingan daerah masing-masing, tapi Anda akan menjadi calon pemimpin bangsa ke depan. JK pun berharap para aparatur sipil negara lulusan IPDN menjadi pelopor revolusi mental di seluruh pelosok. Diki Guntara, Bandung TV.